Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys, bareng saya Fajar di channel YouTube Bang Toyib, channel YouTube yang terkeren. Jadi mohon untuk di subscribe dulu dan like juga share. Apa kabar kalian semua untuk hari ini? Semoga baik-baik saja, tiada halangan apapun. Oke, lanjut guys, kali ini Bang Toyib tidak akan ngevlog atau jalan-jalan alay-alayan itu tidak. Kali ini lagi di kamar saja sendirian malam minggu. Daripada sepi ya, sekali-kali mau main game. Gimana teman-teman mau ikut main game? Tapi jangan salah ya, ini gamenya game sangat populer, sangat booming. Tapi pada waktu itu boomingnya pada waktu zaman dulu. Kalau teman-teman mau tahu gamenya apa dan penasaran ya kan? Sebelumnya subscribe dulu. Saya hitung sampai 3 kali. 1, 2, ayo mulai ya. Itu kan di bawahnya ada tombol merah, padamkan, padamkan. 3 klik subscribe. Oke, bagus sekali. Thank you, terima kasih. Gamenya kali ini yaitu namanya game Tetris. Jadul kan, masa lalu kan, zaman biyen kan. Ya ora popo, sing penting kita happy saja. Ini game Tetris itu zaman dulu sangat terkenal sekali ya. Sampai-sampai saya pun mau main game atau nyewa konsolnya itu dulu kecil segini nih, segede HP ya, agak panjangan gitu ya. Itu dulunya itu 100 rupiah. 100 rupiah itu 1 jam kalau nggak salah di tukang itu, kayak tukang mainan gitu. Terus nyewain kayak game gitu. Gamenya masih belum ada warnanya, masih hitam putih kayak kalkulator itu. Tapi waktu itu ya sangat-sangat asik sekali. Mungkin kalau untuk anak zaman now nggak tahu game itu apa ya, game Tetris itu. Game Tetris yaitu game, kalau zamanku, zaman dulu atau bahasaku, notoboto, menata bata, balok-balok gitu. Oke, daripada kalian penasaran-penasaran semua, karena semakin penasaran semakin tidak baik ya kan, langsung aja ngikutin Bang Toyib main game, nikmatin. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe ya. Oke, saya akan mulai main gamenya. Teman-teman mungkin akan mengikutinya ya. Jangan lupa ngikutin video ini sampai terakhir, sampai selesai, karena ini sangat sangat menarik sekali. Oke, mari kita lanjutkan. Let's go, kita klik reset. Reset start, mulai. Ini ada tombol 4, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk left, itu kita ke kiri. Right, ke kanan. Terus rotate itu untuk memutar-mutar. Ini ke kiri, down, bawah. Terus pencet rotate ke kiri, down, bawah. Putar lagi ke kanan. Drop, ini drop cepat ke bawah tapi cepat. Nah, ini kotak sebelah mana teman-teman? Nah, kiri 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 kiri. Oke, kita stop pause. Nah, ini pause ini untuk berhenti sejenak, mungkin mau ngopi-ngopi atau makan jajan atau kue atau apalah. Kita lanjut, pencet pause lagi. Ayo, pojok kanan, tarik bawah.
Ure, menang satu. Ini yang kalau kalau notanya sudah rapi, jadi kita menang. Nah, besok sini harus harus rapi ya, biar nanti bisa dapat poin nilai. Itu kan? Ini permainan ini harus sabar, guys. Tidak boleh kesusu alias tergesa-gesa. Jadi kuncinya kalau main Tetris ini, kita melihat yang akan muncul di sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan nanti munculnya apa? Ini yang ini segitiga. Kemana ini? Waduh. Nah, ini seperti ini. Sekarang munculnya setelah ini lurus. Nah, setelah ini seperti ini T. Nah, jadi kita harus planning dulu, melihat dulu biar nanti harus ditata di mana gitu. Begitulah guys, teman-teman semua. Oke. Jangan lupa untuk subscribe-nya, subscribe, subscribe. Asik kan? Oke, satu ini pojok sini kiri 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 terus luruskan luruskan tembak bawah. Oke, menang. Poinnya dapat 1180. Das. Pojok kiri. Kiri 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 kanan kanan sedikit bawah. Ini pojok kanan mentok. Oke, 1330. Lurus, des. 1460. Ini dulu asik sekali nih guys, sampai berjam-jam main kayak gini aja, walaupun jadul kayak gini ya. Namanya orang dulu wong biyen ke zaman-zamannya aku kayak mentok-mentoknya kayak aduh ini bingung, mentok-mentoknya game apa gitu, gak ada namanya PlayStation itu belum ada. Wah ini kayaknya mau kalah ini. Aduh, ternyata aduh guys, bentar lagi kalah ini guys. Kalah, reset lagi ya, kita mulai awal. Aduh, ternyata susah susah mudah juga ini. Apa saya udah lupa ya? Dulu saya jago main kayak gini, sampai nggak mati-mati dulu sama teman-teman. Apa namanya, giliran ya, kalau yang udah mati giliran giliran gitu. Tapi dulu saya menangan. Ini pada levelnya satu loh guys, ini levelnya level paling rendah. Oke, kita harus hati-hati. Mencetnya harus hati-hati. Kanan. Oke. Ayo. Wah ini guys, kita dapat dua. Dapat satu. Ini satu ini poinnya sekitar berapa? 40-an atau berapa ini kira-kira?
Ini mana ini? Aduh guys, terus 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 pojok. Wah, ini terpaksa harus di sini nih. Pojok sini. Waduh. Ah, ternyata guys, ini tombolnya terlalu cepat. Oh, bahaya. Oke. Oke. Aduh. Kemana ini? Kemana ini? Tembak bawah. Aduh guys, piye. Oh, ini paling susah yang model seperti ini, yang ZZ ini. Duh. Pojok kanan, tembak. Wah, ini kan ini paling susah. Apa-apa sini. Nah, ini mana ini? Aduh, guys, aduh. Tapi kita lumayan. Pasang. Kiri. Dulu waktu dulu pakai baterai sob, baterai ABC itu kan yang kecil gitu. Wah, jadi baterainya boros. Cuman sekarang enak main game ya, udah canggih. Sip. Mantap, tes. Terus kayaknya mau kalah lagi nih, mau kalah lagi nih. Oke. Sini saja, tidur sini, tidur pojok pojok. Yes, tembak dapat dua. Pojok. Waduh, ini gimana? Aduh. Ternyata mau kalah lagi.
Kalah lagi, guys. Sudah tidak secanggih dulu. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sekali udah melihat dan mampir di channel Bang Toib Vlog ya. Itu tadi adalah permainan game waktu zaman dulu saya. Oke, kapan-kapan kita ketemu lagi. Salam dari saya di channel YouTube-nya Bang Toib. Jangan kemana-mana, terus subscribe dan like. Jalani hidup ini dengan semangat baru. Jangan mudah menyerah dan jangan mudah putus asa, karena hidup adalah perjuangan. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan kita ketemu lagi di video-video yang akan datang dan paling bagus. Through the house.